Saudara, unjuk rasa sopir mobil angkutan batu bara berakhir ricuh. Sejumlah kaca kantor Gubernur Jambi pecah dilempari batu oleh massa aksi. Demo sopir mobil angkutan batu bara di kantor Gubernur Jambi, maksud kami, yang awalnya damai berakhir ricuh. Sejumlah kaca kantor gubernur pecah dilempari batu oleh massa. Massa menyampaikan tuntutan terkait penutupan operasional angkutan batu bara oleh Gubernur Jambi. Para sopir menuntut agar bisa kembali bekerja. Sopir menilai kebijakan ini matikan mata pencaharian para supir. Polisi turun dan menghalau pendemo serta menggunakan gas air mata untuk memecah konsentrasi pendemo. Aksi massa diterima Gubernur Jambi. Gubernur berjanji akan membantu sopir batu bara. Menurut Gubernur Jambi Al-Haris, penutupan operasional batu bara lantaran pengusaha batu bara belum selesai mengerjakan jalan khusus angkutan batu bara.